Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta seluruh generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengikuti lomba tanpa halangan apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Hakim yang saya muliakan serta generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Husna Fadilah, dari Mandua Langkat, akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Pemuda di Masa Kini. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan, yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Sebagaimana yang disimpulkan oleh tokoh nasional kita, Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan luar biasa sebagai ujung tombak perubahan. Saudaraku yang berbahagia, sebagai generasi penerus bangsa, agar kiranya kita perlu merenung dengan jiwa dan semangat kebangsaan serta keinginan bersatu yang tinggi. Teman-teman yang saya banggakan, sudah menjadi rahasia kita kalau kebangkitan atau kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh para pemuda. Sebagai pemuda, kita merupakan aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Sebab di tangan kita inilah Indonesia akan kita bawa maju atau mundur. Baik buruk bangsa tergantung bagaimana perilaku kita sebagai generasi muda. Sebab masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Oleh karena itu, lantas bila para remaja dan pemuda merupakan suatu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, para pemuda menjadi tulang punggung bagi sebuah bangsa dan negara. Pemuda merupakan penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Agar kita para pemuda menjadi pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari 5 kelemahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, almarhum Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan ini melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Namun, di balik sosok pemuda-pemuda yang hebat, tidak lepas dari peranan orang tua yang hebat pula, yang senantiasa mendidik anak-anaknya, mendukung, mendoakan, karena merekalah terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Saudara yang berbahagia,
Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi sebagai pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Where is the one, there is a way." Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Hadirin, dari uraian demi uraian yang saya sampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Dan dari orang tua yang hebat, maka akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Seperti pepatah mengatakan, karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada pada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.